yang akan melepaskan perlumbaan ini pada bila-bila masa saja daripada sekarang. Keadaan padang yang agak sedikit licak ataupun basah mungkin akan memberi sedikit gangguan. Baiklah, itulah dia, pintu pelepas sudah pun dibuka. Nampaknya terlambat Syako di sana di samping sama Chip. Sementara itu mendahului ketika ini menyaksikan berada di hadapan Kristi Glory. Sementara itu menyusul di tempat yang kedua Golden Angel dan juga Pinggol di tempat yang ketiga. Sementara itu Victoria the Second di tempat yang keempat. Sementara itu Lewinsky ketika ini naik di tempat yang kelima. Syako dan juga sama Chip kekal berada di hadapan. Kini hampir 450 meter mereka menamatkan perlumbaan ini. Menyaksikan kekal Kristi Glory terus sahaja berada di hadapan. Sementara itu mengejar di tempat kedua ketika ini. Menyaksikan juga di tempat yang kedua kuda yang ketiga ini. Golden Angel 50 meter menamatkan perlumbaan ini. Kristi Glory ataupun di sebelah luar di sana Herobi, Kristi Glory, Herobi, Kristi Glory, Kristi Glory, Herobi pastinya akan disaingi hebat di sana oleh kuda yang ke-10 ini. Ranger Range menangi perlumbaan ini. Sementara itu tempat yang kedua Herobi dan menyusul di tempat yang ketiga pastinya Kristi Glory dan Golden Angel tempat yang keempat. Sementara itu dua ikut kuda ini kita boleh tinggalkan. Syako di samping sama Chip, kedua-duanya terakhir di sana. Sementara itu Victoria the Second dan juga Lewinsky berkedudukan di tempat yang ketujuh dan juga kelapan.